Fatima di YouTube channelnya Billionaire Coach. Give more impact for your business. Oke, di video kali ini Fatima bersama dengan seorang digital marketer yang sudah tidak asing lagi bagi kamu yang sudah menggeluti dunia digital marketing. Di sebelah saya ada Mas Andri Andropia. Halo. Halo. Nah, ya Mas Andri ini ya adalah seorang digital marketer yang sudah ternama dan juga sudah terbukti ya. Jadi tidak hanya sekedar teori atau hanya ungkapan belaka, karena beliau ini sudah menggeluti dunianya. Dunia digital marketing ini dari tahun 2011 ya Mas ya? Iya. Nah, kira-kira kita bakal ngobrol apa, langsung aja yuk. Mas Andri, halo, selamat Halo, Mas. Ya. Sehat kabarnya Mas? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kayaknya tambah makmur ya Mas? Jadi kalau udah tambah sukses, menandakan kemakmuran juga. Nah, iya nih Mas, mungkin di video kali ini kita ingin tahu nih, kira-kira kan Mas Andri juga sering mendapatkan penghargaan affiliate ya Mas ya? Iya, ya, Alhamdulillah. Dan berapa kali nih Mas? Lebih dari 10 kalau nggak salah. Lebih dari 10 ya. Teman-teman bisa bayangkan, Alhamdulillah. Nah ini pengen bagi-bagi tips, boleh nggak sih Mas? Tapi sebelumnya pengen tahu juga nih, Mas Andri dari 2011 itu menggelutinya itu apakah langsung ke digital marketingnya atau dari apanya dulu nih Mas? Sebenarnya kalau di khusus affiliate nggak dari 2011, tapi mulai kurang lebih 4 tahun belakangan ini. Wow, ya, saya jadi mulai. Masih bukan newbie ya, masih baru lah ya Mas. Yeah, ya? Yeah. Masih baru tapi sudah begini ya Mas. Iya. Iya. Terus Mas gimana nih Mas? Sudah mulai fokus ke affiliate itu sendiri, karena kan sekarang ini ternyata tidak semua orang tahu affiliate ya Mas ya. Iya, yeah, betul. Contohnya ketika Fatimah, kalau ada yang nanya nih customer nih biasanya, affiliate itu apa sih Kak? Yeah, jadi betul. Mereka tuh kadang nggak ngerti. Iya. Ya. Bisa nggak sih Mas jelasin apa sih affiliate itu sendiri? Ya, jadi bisnis affiliate itu adalah salah satu bisnis top bisnis di internet. Ya, mengapa? Karena kita tidak perlu punya produk untuk menghasilkan uang atau masang komisi dari internet. Kita cukup membantu menjualkan produk orang lain. Tetapi bedanya bisnis affiliate adalah produknya adalah produk digital. Produk digital. Ya, apa itu produk digital? Produk yang sejenis seperti e-book yang kalau dibaca online, yeah. Atau e-course, video, software. Oh, video itu juga termasuk ya? Iya, yeah, betul. Dari software, kemudian grafik, nah seperti itu. Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas. Ya. Beda kalau produk fisik, itu produk fisik itu rata-rata ke dropshipper atau dropship. Nah, kalau bisnis affiliate itu adalah produk digital. Iya. Yeah. Seperti itu, Mbak. Nah, terus benefitnya dari affiliate itu sendiri apa sih, Mas? Kan kurlap dengan dropship ya, Mas ya. Iya. Yeah. Nah, mengapa banyak orang terjun ke bisnis affiliate? Itu satu, Mbak, alasannya. Oh, betul, kenapa? Mas. Komisinya gede. Wow. Ini sampai berapa, Mas? Emang komisinya, Mas? Ya, komisinya besar sekali. Saya berpengalaman menjual produk fisik itu kurang lebih 20-30%. 20-30%. Ya, jadi itu. Misalkan harganya 100.000, itu kita cuma dapat 20.000-30.000 satu produk. Satu produk. Ya. Tapi kalau dapatnya 10 kali penjualan, ya itu dropship. Kalau produk affiliate itu lebih besar, Mbak. Gimana tuh, Mas? Komisinya bisa sampai 70-90%. 70-90 itu gimana ceritanya? Ada salah satu produk yang kalau teman-teman di internet di dunia digital ada salah satu produk. Dan itu enaknya ya kalau bisnis affiliate itu kita tidak perlu memusingkan untuk tanya jawab seperti CS seperti itu enggak. Jadi gitu cukup ya. Datanglah traffic ke affiliate kita. Iya. Kita daftar ke affiliate, nah nanti ketika terjadinya sales atau penjualan, maka kita dapat komisi. Oke, Mas Andri, kita pengen tahu nih kira-kira dari perjalanan 2011 ini atau kalau di affiliate dari 4 tahun belakangan. Iya, ya, 4 tahun. Kalau saya mulai dari 2011 itu ya menjual produk fisik ya. Oh, nah, gitu, ya. Kalau 4 tahun belakang saya jual produk digital. Oh, produk digital. Jadi sekitar 2014 ya, Mas ya. Nah, 4 tahun. Jadi kalau untuk dari 2014 ke sekarang ini apa sih Mas kendala-kendala yang dialami? Mungkin Mas Andri pernah apa gitu boncos atau gimana gitu? Iya. Kalau di bisnis affiliate itu
yang paling penting adalah kita harus membuat database pelanggan. Database ya? Ya. Oke, kalau di internet, ya. Ya, kalau di internet untuk mendapatkan database pelanggan, maka Anda harus mempunyai salah satu yang namanya landing page atau blog atau squeeze page. Hmm. Ya, jadi nanti di kalau teman-teman belajar business affiliate nanti belajar itu. Hmm. Itu. Memang terkendala paling berat adalah ketika kita membuat suatu website atau suatu blog atau suatu landing page yang tujuannya adalah untuk menangkap data pengunjung. Oh, iya. Jadi itu yang terpenting internet. Itu database-nya ya Mas? Yeah. Karena banyakan orang mikirnya tuh ini orang yang klik atau yang masuk ke dalam itu bisa dilihat nggak sih? Ternyata bisa ya Mas bisa, database-nya bisa. Ya? Yeah, oh, bisa. Nah, nanti di proses affiliate itu yeah. ada proses namanya edukasi market. Iya, edukasi market. Jadi ya kita tahu bahwa di luar sana banyak orang tidak tahu produk digital itu apa. Beda kalau kita jualan baju gamis yeah. atau kerudung, yeah. mereka sudah melihat warna, motif dan sebagainya. Tapi kalau saya jual ini produk bisnis PLR, kira-kira Mbak tahu nggak? Bisnis PLR. Ya, nah Anda bisa bayangkan, tentu bisa bayangkan kalau saya menjual produk itu di internet, iya. banyak orang nggak tahu apa itu bisnis PLR. PLR, saya taunya mutiara sih. Beda ya, kemudian bisnis atau grafik vektor, itu kan semacam produk affiliate atau produk digital. Nah itulah kendala terbesar yang ada di bisnis affiliate adalah selain edukasi. Website adalah kita harus mengedukasi market. Jangankan produk-produk digital ya, kadang pun orang yang kayak produk herbal itu pun harus diedukasinya berat, apalagi yang asing-asing iya, gitu iya, ya Mas. Iya, oke Mas Andri, sebelum kita bahas lebih dalam lagi tentang affiliate itu sendiri, ini kita pengen tahu sih apa sih aha moment yang membuat Mas Andri akhirnya terjun untuk belajar affiliate secara mendalam dan akhirnya itu menjadi sebuah profesi Mas Andri. Iya, komisinya besar Mbak. Oh, iya. Itu tidak menutup tidak bisa dielakkan lagi iya. karena memang itu ya karena saya pengalaman jual produk fisik Mbak ya. Produk fisik itu marginnya kecil ya, tapi memang ya banyak penjualan, tapi kalau dibandingkan dengan produk digital itu komisinya sangat besar. Iya. Dan kemudian kita tidak harus repot untuk membalas CS, iya ya, harus punya CS seperti itu. Jadi ya itulah Mbak. Ini penasaran, ini kayaknya teman-teman yang di rumah juga penasaran ya, apa sih bisnis apa yang cuma duduk aja di rumah tapi menghasilkan sampai 90% komisinya ya Mas ya? Iya hampir 90%, ada yang produk yang 70%, ada yang 90% jadi, juga. Jadi paling kecil berapa Mas? Tahu saya 40%. Kalau bisnis affiliate yang komisinya 20% saya belum tahu ya, belum pernah mendengar. Tapi kalau pengalaman saya yang menjalankan bisnis affiliate, komisi yang kita dapatkan itu paling kecil 40%. Iya. Alhamdulillah nih teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan sih kalau untuk ikut bisnis beginian ya teman-teman, apalagi di sini udah ada pakarnya. Oke, langsung aja nih kita tanya, affiliate itu, dan karena kan kita juga di Billionaire Coach ada ya namanya online course sponsor affiliate. Nah, teman-teman enggak usah takut karena dan enggak usah bingung mau belajar affiliate-nya dari mana, dengan siapa, karena dengan siapa kita udah tahu ya jawabannya. Di sebelah saya sudah ada pakarnya, ada Mas Andri Andropia yang insyaallah akan mengajarkan dan di mana belajarnya. Teman-teman cukup klik di monsteraffiliate.com karena di Billionaire Coach kami sudah menyediakan online course-nya, jadi nggak perlu bingung, di situ sudah ada modulnya, kemudian juga ada video tutorialnya ya Mas ya, betul. Nah jadi nggak sekedar omong doang, nggak sekedar teori-teori belaka, jadi kamu langsung praktek aja nanti. Nah Mas, kalau untuk affiliate itu sendiri tadi kan katanya kan mirip-mirip sama reseller sama dropshipper ya, itu tekniknya gimana sih Mas? Yang bikin berbeda gitu, ya. Selain tadi produknya. Ya, jadi nanti di teman-teman yang belajar di Monster Affiliate, ya nanti akan belajar bagaimana membuat sistem otomatis, automatic. Bagaimana membuat sistem bisnis affiliate secara otomatis. Memang kalau di luar sana, kalau teman-teman pernah ngikutin bisnis affiliate, terkadang ada namanya perang bonus ataupun ada namanya authority, tapi kalau di Monster Affiliate itu tidak diajarkan seperti itu, walaupun ada
walaupun ada. Ya, kami juga mengajarkan seperti itu, tapi kami fokusnya adalah bagaimana teman-teman yang belajar di Monster Affiliate itu membangun bisnis autopilot. Bisnis? Autopilot Affiliate. Autopilot. Oh. Ya. Jadi teman-teman akan belajar bagaimana membangun sistem secara autopilot. Yes. Ya, autopilot dari mulai landing page, membuat website, yeah, blog, kemudian menangkap database customer, yeah, ya, seperti nama, email, nomor telepon, dan kemudian bagaimana belajar membangun sistem yang autopilot memfollow up database pengunjung sampai terjadinya sales. Jangan sampai sales dong, Mas, sampai closing. Iya, closing. Ya, ya, karena kan paling penting dalam penjualan itu adalah closing-nya. Iya, betul. Nah, Mas, tadi kan banyak juga ya, mau landing page, terus buat kemudian diajarkan juga buat website. Itu kira-kira itu kan udah ke tahap landing page, itu berarti udah paham ya, Mas, ya. Nah, gimana kalau bagi mereka yang benar-benar baru terjun ke dunia marketing itu atau digital marketing itu sendiri? Apakah ada tutorialnya atau gimana? Ya, betul sekali, Mbak. Nanti yang pemula yang baru terjun di bisnis affiliate, mereka akan diajarkan step by step membangun sistem itu. Misalnya mereka membangun landing page. Ya, kita di Monster Affiliate ada homework yang mereka harus kerjakan, misalnya membangun landing page. Nah, ada tahapannya di sana di video tutorial. Jadi dari dasar sampai bisa membuat landing page, termasuk sistem-sistem yang lainnya seperti membuat squeeze page, ya, apa itu squeeze page, apa tujuan squeeze page, kemudian bagaimana squeeze page dapat menangkap data pengunjung, yeah, nah, nanti diajarkan secara teknisnya di sana. Jadi teman-teman pemula atau teman-teman yang baru ikutan atau ingin terjun di bisnis affiliate, yeah, itu akan sangat terbantu, yeah, melalui video training itu. Jadi, yeah, Monster Affiliate ya namanya, yeah, ya, Monster Affiliate.co. Diingat kembali ya teman-teman ya, monsteraffiliate.co. Nah, Mas, tadi kan kita ada homeworknya ya, yeah, di Monster Affiliate itu. Nah, kira-kira di situ gimana kalau mereka pengen praktik? Kira-kira produk apa gitu ya dijual, Mas? Ya, nanti di ya ini rahasia ya, rahasia bagi kalau teman-teman sudah join nanti dikasih tahu di mana produk apa yang teman-teman bisa dapatkan dengan komisi 70%. Oh, begitu. Jadi, kalau teman-teman ingin tahu, silakan join. Join dulu, ya, ya kan? Dengar-dengar, kan kita jadi juga selain menyediakan modul, kemudian ada juga video tutorialnya, ya, ya, Mas, ya. Ini katanya bagi mereka yang nggak paham nih, ada grupnya nih, Mas. Iya, betul. Jadi yang sudah member, mereka bukan hanya mendapatkan fasilitas video training, ya, kemudian homebook dan sebagainya, tetapi mereka juga akan di-support. Full support melalui tim, yeah, ya, melalui grup support. Alhamdulillah. Dan itu hanya satu, Mbak. Itu hanya salah satu. Yeah. Nah, selanjutnya adalah ada webinarnya. Oh, ada webinarnya. Ya. Nah, jadi nanti teman-teman yang sudah join atau sudah member akan kami full support sampai bisa membangun sistemnya, membangun sistem. Jadi nggak sekedar join terus dilepas enggak aja gitu ya. Iya. Oh, jadi itulah value dari mengikuti Monster Affiliate itu, teman-teman. Jadi teman-teman nggak hanya sekedar nanti membeli kemudian belajar sendiri, nggak paham sendiri, tenang. Di sini ternyata Mas Andri juga menyediakan grup supportnya. Jadi untuk yang ingin bertanya atau kurang paham nih, Mas, gimana nih, Mas? Kok saya gagal? Protes langsung ya. Ya, Mas, boleh ya? Karena di sini Mas Andri juga bilang, ini langsung dari pengalaman pribadi. Jadi ketika teman-teman tidak bisa mencotek habis, nanti teman-teman bisa tanya, kan? Dan di sini ada webinarnya, Mas, ya? Iya, webinar. Itu webinarnya tuh dilaksanakannya di... Kita setiap bulan. Setiap bulan, ya. Setiap bulan, ya. Jadi bisa evaluasi setiap bulannya, gitu. Okay. Alhamdulillah ya, jadi sudah terjawab semua pertanyaan dari teman-teman yang mungkin dari kemarin nanya-nanya tentang Monster Affiliate itu sendiri. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung aja gabung dan klik di monsteraffiliate.co. Di situ teman-teman bisa lihat dulu landing page-nya. Mungkin pengen lihat testimoninya juga ada ya, Mas, ya? Iya. Nah, di situ juga ada wajah Mas Andri. Yang pasti nggak ada wajah saya, ya? Oke. Nah, terakhir, Mas, mau dong motivasi atau apa gitu, Mas, untuk kami nih biar bisa lebih semangat lagi dalam jualan di digital marketing ini sendiri. Iya. Kalau khusus di affiliate, kalau teman-teman belajar di affiliate, teman-teman akan belajar dasar dari internet marketing.
Maksudnya apa? Maksudnya nanti teman-teman bisa aplikasikan ke hampir semua bisnis online. Contoh, mau jualan produk fisik, bisa menggunakan sistem yang kami bangun di yang sudah kami buat di Monster Affiliate. Mau jualan produk sendiri juga bisa. Karena mengapa? Karena di Monster Affiliate kami ajarkan gimana cara membangun database customer. Nah, jadi ini mungkin bisa menjadi masih teman-teman yang mau terjun di internet marketing dan digital marketing. Jadi Monster Affiliate ini adalah bisa menjadi batu loncatan teman-teman untuk belajar ke next levelnya. Oke ya teman-teman, mungkin itu dulu dari obrolan kita di video kali ini. Jangan lupa langsung klik monsteraffiliate.co dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih Mas Andri atas waktunya. Semoga semakin sukses dan salam billionaire coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.